Minecraft, tapi aku bisa menggabungkan dua item menjadi sebuah item yang baru dan sangat-sangat overpower. Oke guys, sebelum kita mulai, yuk absen dulu dengan cara klik tombol like-nya. Dan jangan lupa komentar di bawah, item gabungan mana yang paling keren dan paling overpower menurut kalian. Oke, kembali lagi dengan Teguh Sugianto. Di sini aku sendirian, tapi gak apa-apa. By the way, ini seatnya bener-bener bagus guys. Di awal-awal kalian udah muncul di desa, dan ini bukan desa biasa, tapi desa bunga sakura. Ini bagi teman-teman yang butuh seatnya begitu ya. Minecraft Java Edition 1.20.1, langsung dicoba begitu ya. Yang pertama-tama mungkin aku bakal farming dulu itu iron golem seperti biasanya. Kemudian maling Hebel is back. Kemudian kok dikit tapi Hebelnya cuman ada 4 gitu ya. Katanya untuk menggabungkan dua item di sini kita membutuhkan 2 piston dan juga redstone untuk digabungkan. Oke. Kayaknya iron golem di sana kurang gitu ya ironnya ya. Kita harus mining gak sih? Ya udahlah. Oh, ada di sini nih. Kok mencar-mencar ini Hebelnya? Later. Di dekat desa kita ternyata ada sebuah sarang tawon. Buat apaan emang bang sarang tawon bang? Kita butuh honey blocknya guys. Dan kayaknya para tawon-tawon di sini kesusahan buat cari bunga. Sabar ya. Oh, ini kan bunga dari si golem. Nah, ayo let's go let's go. Kumpulkanlah bunga-bunga ini, jadikanlah madu yang segar dan juga manis, biar kita bisa ngebutuhkan 4 battle ya kalau nggak salah ya. Ya bentar guys, kita juga butuh yang namanya itu brush. Kita akan ngebuat yang namanya golden brush. Katanya brush itu seingatku cara buatnya pakai bulu ayam kan. Ya ampun, ayamnya gak ngedrop guys. Ah ya sudahlah, malah jadi telur. Lumayan, ada ayam lagi sebelah sini. Nah mantap. Oke, tadi ironnya aku cuma dapat 3. Langsung aku buat jadi iron pickaxe karena aku bakal ngincer yang namanya redstone. Meanwhile. Oh bener guys. Nah inilah dia gitu ya. Karena sikat ini atau brush ini bakal berubah jadi golden, kita butuh yang namanya gold ingot gitu ya. Di kedalaman kayak gini gak mungkin ada yang namanya gold kan. Oke udahlah, kayaknya nanti kita bakal cari gold yang lain sambil kita nunggu iron yang dibakar. Later. Malam sudah gelap, enaknya kita tidur. Besok pagi baru kita lanjutkan. Kita butuh bone gak sih guys? Iya, yeah, kita butuh bone. Yuk, ngedroplah dirimu bone. Nah, mantap, dapat bone. Lanjut lagi guys. Ada berapa sih bang totalnya bang? Total ada 6. 6 item gabungan. Yang mana 2 diantaranya itu bakal berguna banget waktu di awal-awal ya. Sabar guys, aku mau cari gua dulu. Kita butuh redstone dan juga emas. 5 minutes later. Oke, mining lurus. Sakit juga cuy. Untungnya sepi gitu ya. Mereka aman? Masih tidak melihat kita? Aku sudah mendapatkan 1 emas. Harusnya udah lebih dari cukup, gak usah banyak-banyak. Sekarang kita tinggal cari redstone. Oke. Redstone mungkin ambil beberapa, 2 blok aja udah lebih dari cukup. Mantap, udah dapat 9. Yang terakhir tinggal kita cari yang namanya lapis lajulit. Kita butuh 1 blok ya guys ya. Nah itu dia, mantap. Akhirnya pickaxe hampir rusak. Bahkan kita menemukan diamond tapi gak berguna juga sih. Ya udahlah gak apa-apa, kita bakal ambil juga cuy. Berapa nih? 14, udah bisa bikin lapis lazuli block. Sekarang saatnya kita bakal naik ke atas. Let's go. Bang ada iron bang. Ya udahlah gak apa, sikat juga cuy. Lumayan, jangan disia-siakan. Day 3. Hari yang ketiga. Butuh ender pearl gak? Enggak butuh. Ya udah lanjut guys. Kita bakal balik ke desa. Sekalian kita bakal ngecek apakah para-para tawon itu sudah siap untuk kita panen begitu ya. Ada creeper di dekat sarang tawon. Oke, sabar. Kita pancing aja dulu mereka. Sepertinya madunya udah siap kita panen tuh. Udah netes belum sih guys? Kayak belum ya guys ya. Gunpowder butuh gak sih? Iya, aku butuh gunpowder untuk ngebuat yang namanya TNT. Berarti kita butuh 5 kah? Gampang deh, ntar kalau malam kita bakal cari yang namanya creeper gitu ya. Hoho, sudah netes-netes yuy. Oke.
campfire ini harus benar-benar satu blok kan? Nah, kayak gini kan? Ntar tawonya bakal nyari bunga lagi gak? Harusnya sih nyari gitu ya. Langsung guys, satu. Satu doang. Eh? Ya. Ya sudahlah, kalau gitu kayaknya kita bakal menggabungkan beberapa item yang udah siap kita gabungkan di sini saja. Ini kita bakal hubungkan dulu. Bentar guys. Katanya biar gak berantakan kita harus tutup kayak begini. Biar dua item sewaktu kita gabungkan menjadi satu, tidak kocar-kacir. Lah kurang dong kocak, gimana ini? Masa iya aku harus balik lagi? Oh, tawonnya banyak. Pantesan mereka sangat-sangat aktif. Bentar. Kalau gitu mungkin kita bakal pendekin aja. Nah, di sini aja gitu ya. Aktif gak sih guys? Harusnya sih aktif. Kita butuh stick dulu. Kemudian kita bakal bikin lever. Let's go. Kita bakal coba lihat di sini. Gak mau nyala cuy. Waduh, kurang satu. Gimana ini? Oh, aktif cuy. Bentar. Taruh di sini aja gak apa-apa. Item pertama yang kita bakal gabungkan adalah gold ingot dan juga brush yang tadi. Apakah kalian sudah siap? Wait a minute. Kok gak jadi guys? Oh no. Goldnya gold ingot kan? Dan juga brush. Sesuatu ada yang salah. Wow. Berhubung redstone-nya agak sedikit-sedikit error, tapi gak apa-apa cuy. Nah, inilah dia, golden brush. Emang ini gunanya buat apaan bang? Kita bisa mengubah grass, dirt menjadi... Nah, iya sih, udah betul guys, nah. Tapi kok... Oh, itulah dia. Berarti ada semacam gacha gitu ya. Ada persentasenya cuy. Dia ngedrop shovel, kemudian pickaxe. Semoga aja ini ada efisiensi atau mungkin yang course of vanishing. Jelek amat woy. Ini bukunya apa nih? Hanya Aqua Affinity. Bentar. Yang gak penting kita buang-buang dulu gitu ya. Wow. Block of Emerald dan juga sepatu, celana torn, kemudian baju tapi course of vanishing. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Wuh, ini lebih wangi. Look at this guys. Protection 3 cuy. Ini semuanya adalah grass block. Artinya kita bisa langsung cari semuanya. Mantap, dapat baju cuy. Unbreaking, let's go. Oke, kita lanjutkan lagi sambil menunggu yang namanya tawon-tawon itu mengisi madunya begitu ya. Block of iron, kemudian ada topi di sini. Hati-hati bang, jangan sampai salah buang gitu ya. Mungkinkah yang ini saja? Lanjut lagi. Wow, enderpearl cuy, enderpearl. Bayangkan itu. Bah, Trident impaling 5 kocak. Wede. Sabar guys. Kayaknya gue bakal bikin sebuah chest deh. Biar kita bisa enak masukin gitu ya. Honey battle yang ketiga. Ayo semangat. Tinggal satu honey battle lagi. Aku akan membebaskan kalian. Akan aku hancurkan fire apa ini? Fire camp. Ya. Oke. Sekarang kita bakal ngebuat item yang kedua. Yaitu kita butuh glass dan juga iron sword. Harus iron sword ya guys ya. Bukan diamond sword. Oke. Kemudian kita butuh glass. Nah, inilah dia. Apakah kalian sudah siap? Kita bakal langsung taruh redstone dustnya di atas. Salah bang. Di atas. Nah, itulah dia. Oh, aku melihat sebuah pedang. Pedang kaca. Buat apa ini pedang kaca? Hah? Secepat kaca kah? Oh, aku tahu ini. Konon katanya, kalau kita klik kanan kayak gini, maka semua dirt akan berubah menjadi kaca. Kok ini gak berubah? Itu apaan guys? Walah, cahaya bulan. Gak berubah ya guys ya? Harus gak batu mungkin? Besok pagi kita bakal coba. Keesokan harinya,
Kita bakal coba di sini. Sepertinya cocok. Walah, gitu doang. Kan mengubah semuanya menjadi kaca. Tapi itu harus stone block ya guys ya. Nah, kayak gini cuy. Kalau gak stone block, gak bakal bisa. Kemudian setelah jadi stone block, kemudian setelah jadi kaca, kita klik kanan kayak gini. Mana? Klik kanan apanya? Walah, ngancurin langsung seketika. Tapi satu persatu. Jadi kita gak perlu ngancurinnya itu kayak gini guys, karena terlalu lama gitu ya. Tinggal kita pegang pedang ini dan kita klik kanan tahan, maka semua kacanya akan hancur. Ya sebetulnya Glass Blade ini digunakan untuk mencari ur-ur, tapi Tugu Sugianto makanya udah lengkap. Jadi apalagi kamu, heh? Apalagi kamu, ayo Tugu Sugianto, jongkok dirimu yang terluka. Tuh guys, nah mati sendiri kan. Aku gak ngapa-ngapain. Dia udah kebakar, udah kena efek bleeding juga kalau kita jongkok. Keren kan? Simulator membuat rumput menjadi bota. Buku apa ini? Coba kita lihat. Ah, cuma tahun 2. Protection 4. Wah, GG sih. Bentar. Ini pedang hampir tidak terlihat begitu ya. Aqua Infinity, tahun 2 kagak unbreaking. Mending pakai crossbow atau mending pakai bow? Mending pakai bow sih kalau menurutku. Lebih jauh gitu ya jangkauannya ya. Kalau ini buka apa lagi nih? Coba kita cek-cek dulu guys. Power 3 cuy. Wah mantap sih sebenarnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Lumayan, apel emas. Apa itu? Enggak. Aku butuh yang namanya, nah, Ender Pearl. Udah ada 7. Di desa kita itu ada 2 seorang yang namanya cleric. Harusnya. Bentar. Kok kita kalau jongkok gini bisa nembak kayak gitu ya? Harusnya kalau kita tuker-tuker dengan menggunakan sebanyak 13 block of emerald, kita harusnya udah mendapatkan yang namanya itu Ender Pearl sangat-sangat banyak guys. Tapi gak salah, ini juga satisfying kok. Look at this guys, kita akan kaya raya. Wow, dapat lagi obsidian, cakep. Kita bahkan bisa pulang nanti itu. Ada pedang guys, kita coba lihat pedangnya. Apakah GG? Silk Touch? Enggak. Mending cuy. Wih, lumayan. Ya udahlah, simpen dulu aja ya. 1 hour later. Coba kita cek apakah tawon-tawon ini sudah selesai? Sudah selesai. Apakah kalian sudah siap, guys? Kita hancurin dulu. Udah ya. Biar kalian gak mabok sama asapnya Fire Camp. Nah, let's go. Kita bakal gabungkan di sini 4 honey battle menjadi honey block. Katanya honey block ini kalau kita gabungkan dengan tulang, maka dia akan berubah menjadi sebuah petawon cuy. Oke, redstone, let's go. Mana? Jangan bilang bone block, hah? Bentar, bone doang kan? Oke, tulang dan juga honey block. Udah sih betul guys. Hohoho, yang tadi nge-lag atau gimana gak tahu. Nah, inilah dia Pet B. Jadi, kalau kita pegang ini, kita akan mendapatkan efek slow falling. Dan kalau kita klik kanan, katanya sih kita bisa terbang, cuy. Yah, cooldown lagi. Oh, naik tawon, woy. Tapi katanya... Bentar. Bang? Leh. Kok gak bisa turun, dikocak. Cuman bisa lurus doang ya guys ya. Yaudahlah, kalau gitu kita bakal pegang tangan kiri. Gunanya buat slow falling. Kalau enggak, nih. Bisanya lurus doang, gak bisa ke kanan, gak bisa ke kiri. Tugu Sugianto naik tawon. Bang, udah bang, di sebelah sono bang. Nah, oke, kita lanjutkan lagi ya. Item-item yang harus kita gabungkan. Creeper yang pertama. Yuk. Jangan meledak dirimu bang. Gak ngedrop guys. Pelit amat kocak. Creeper yang kedua. Di sana banyak creeper. Berapa sih holdnya? Gak dapat lagi guys. Pelit-pelit ya ternyata creeper di sini. Emang iya harus kita lempar. Oke. Udah yang ketiga. Tetep gak ngedrop cuy. Wih, parah ya kau creeper ya. Jangan meledak. Ya, ya sudahlah.
Kayaknya kita bakal skip dulu. Cari creeper. Kalau cari creepernya mah gampang tuh, banyak. Cari gunpowdernya kok pelit gitu ya. Makanan kita mah udah wortel emas. Udah wangi-wangi cuy, cuy. Apalagi sih? Banyak amat. Ngedrop gak? Oh ngedrop guys. Nah lumayan. Kurang satu lagi. Apa sih? Nah ayo. Ini. Satu lagi. Gak usah muter-muter. Langsung to the point. Jadi creeper harus gentle bang. Nah mantap guys. Sudah dapat. Langsung kita bakal cari sen di sebelah sono. Pakai ini gak sih? Apakah kalian sudah siap? Ya, ya macet lagi kocak, kocak. Yuk, nah, puff. Nah, udah bang. Hey, kok dia terbang terus guys? Ya sudahlah ya. Kita ambil. Kita butuh 4 kan? Oke, TNT udah jadi. Sekarang kita bakal bener-bener pergi ke Nether, cari glowstone dust. Apalagi nih? Walah si bocil. Udahlah Cil, aku punya banyak mainan Cil. Ntar, nih Cil. Nah, mending soy kan? Gak aku apa-apain. Butuh lava bucket juga. Oh no. Kenapa berubah jadi kaca boy? Tadi perasaan bukan stone block kan? Wah gigi kali guys. Di awal-awal langsung ketemu yang namanya Nether Fortress. Mantap kali boy. Langsung terbang gak sih? Gimana, gimana? Oh, puff. Berangkat cuy. Ya, ya. No, 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 no. Nah, gini dong. Oke, kita bakal cari yang namanya blaze. Banyak lava di sini, aman sih harusnya. Sambil cari glowstone. Ya ampun, glowstone-nya tinggi-tinggi amat. Ya sudahlah. Let's go guys. Banyak cuy, banyak cuy. Oke. Kita beresin satu-satu. Untungnya sih kita udah pakai diamond armor. Berapa 3 tapi. Ayolah. Kasih yang banyak. Masih ada 2. Dapat 1. Ngedrop gak yang ini? Mantap, dapat 5. Kita sih kali ini butuh agak banyak gitu ya. Karena untuk crafting-crafting juga. Mantap, dapat lagi. Let's go. Dapat lagi cuy. Nah, ayo yang terakhir. Mana sih? Gak ngedrop guys. Ya sudahlah. Total Teguh Sugianto udah dapat 8. Cukup gak ya 8 ya? Cari satu lagi gak sih? Cari satu lagi yang terakhir guys. Later. Sekarang kita sudah mendapatkan 9. Langsung kita bakal craft glowstone-nya. Cakep. Kita ambil lava yang ada di bawah. Oke. Kita pakai tawon aja gak sih? Biar gak terlalu lama gitu ya. Tawon ini ternyata kuncinya harus kita kaklik-kaklik terus guys. Nah. No, ayo. Let's go. Kita sudah selesai. Sekarang saatnya kita pulang. Kita akan ngebuat glowstone digabungin dengan block of lapis. Oke. Langsung guys. Glowstone sama block of lapis lajulit. Kita tetap butuh satu redstone dust ini. Mana cuy? Bentar. Kok yang ini gak maju ke depan ya? Oke. Oh, gara-gara ininya kaca, kocak, kocak. Ya ampun. Tadi gara-gara pedang yang kaca itu loh, guys. Oke. Nah, baru aktif. Nah, iya betul. Ini sama ini. Let's go. Kok gak jadi, guys? Salah kah? Glowstone sama block of lapis lajulit. Gara-gara ini kah? Gak jadi guys. Waduh gimana ini. Itulah dia. Harus bener-bener pas ya guys ya. Nah, dia jadi sebuah tongkat. Yang namanya itu glowing staff. Gede juga ya by the way ya. Katanya tongkat ini bisa memberikan damage kepada lawan dengan menggunakan kekuatan cahaya. Wah GG sih. Tapi kayak ada cooldownnya. Agak lama ya cooldownnya ya. Masih cooldown. Nah kurang lebih kayak gitu. Kalau kita center si Ender Dragon, seberapa gede damage-nya? Kita bakal coba cuy. Oke kita bakal lanjutkan lagi. Lava bucket dan juga TNT. Nah
Let's go. Hohoho. Langsung berhasil satu kali coba dan jadilah Fireball Cannon. Emang sangat menjanjikan sekali, guys. Wow, N Crystal kalau kita tembak ini langsung hancur berkeping-keping ya, guys ya. Oke, yang terakhir. Katanya yang terakhir ini kita butuh Blaze Powder. Oh, bentar. Kita butuh yang namanya Fire Charge, cuy. Fire Charge itu kalau nggak salah butuh Koal juga kan? Aku coba cek apakah di sini ada Koal? Yah, kagak ada lagi. Moga aja bisa pakai charcoal ya, guys ya. Charcoal gabung Blaze Powder, kemudian kita bakal gabungin dengan Gunpowder. Nah, jadi cuy. Jadi 3 lagi. Tap. Langsung kita bakal gabungkan di sini. Ini adalah item yang terakhir, guys. Fire Charge dan juga Blaze Rod. Pastinya kalian udah bisa ngira-ngira. Item ini adalah senjata yang sangat-sangat panas. Sabar. Gak berhasil. Mental. Ah, gimana ini kocak-kocak. Harus bener-bener pas ya. Nah, baru jadi. Wow. Itulah dia senjata kita yang terakhir. Nah, Blazing Sky. Katanya senjata ini kalau kita klik kanan, dia akan memberikan kekuatan api, cuy. 3 kali berturut-turut. Yang warna merah itu yang paling sakit. Tapi kalau kita jongkok seperti ini, kita bisa ngecas kekuatan dari sabit api ini. Dan apapun yang ada di sekitar bakal auto kebakar. Tadi kalian lihat gak ada efek apinya? Mungkin aku bakal cari. Emang iya kita mau bakar desa. Bentar cuy, hati-hati nih. Soalnya aku masih butuh buat tuker-tuker sama klerik. Nah, kita butuh ender pearl-nya gitu ya. Mungkin kita butuh 3 lagi atau 5 lagi kan, boleh-boleh. Mana dia? Kok gak ada yang kerja di sini, woi? Mana kleriknya ini? Nah, dia jualan, guys. Langsung kita borong gitu ya. Mantap. Udah, Pak. Tugasku udah selesai. Besok pagi kita bakal ngelawan Ender Dragon dengan 6 senjata yang sudah kita gabungkan. Ada Glass Blade, ada Pet B, ada Glowing Staff, ada Fireball Cannon, kemudian ada Blazing Sky, kemudian ada Kuas Emas. Di antara semua ini yang mana paling kalian suka? Kalau Teguh Sugianto mapasnya Golden Brush dan juga Blazing Sky. Iya, tawon ini aku juga suka. Semuanya berguna sih sebetulnya. Atau kita bakal langsung berangkat malam-malam. Capek juga, guys. Besok pagi aja ya, biar cerah gitu ya kan. Day 4. Oke, kita sudah sampai. Hai, Creeper. Yah, belum sempat uji coba. GG juga, cuy. Senjata ini bisa nyerang sendiri, guys. Nah. Ledak duluan gak? Ledak duluan dia. Oke. Bocil kebakaran. Buset, guys. Sabar. Rame cuy. Kasih sinar dulu. Kasih sabit. Hancurin. Mantap. Hanya dikasih satu mata. Oke. Sisanya masih ada berapa ini? 7 ya? 7 atau 8, guys? 8, bang. Nah, kan kurang satu kan? Udah ya. Sisanya masih ada 7. Tapi sih, kita gak mungkin jatuh. Soalnya di tangan kita udah ada tawon. Respon dulu. Let's go. Nih, mam-mam coin the dragon ya. Kutembak kau pakai fireball. Bagaimanakah penampakannya? Oke. Sangat terang sekali. Let's go. Tawar. Wow. Tapi gak hancur, guys. Duar. Hancur gak? Hancur. Mantap. Lanjut lagi. Nah. Wah, ini mah gampang banget. Makanya tadi Teguh Sugianto gak siap-siap enro gitu ya. Soalnya aku udah punya ini. Nah. Gak kena kayaknya yang ini. Kita ulangin lagi. Gak kena, guys. Duar. Nah, harus seperti itu gitu ya. Oke. Yang ini mencoba untuk nge-heal. Yang itu udah hancur. Tinggal ini satu. Masih golden. Sabar kau, Bang Ender Dragon. Waduh, marah.
Wah, salah pandangan pertama ini. Ayo sini, ayo sini. Side ini sih GG guys. Skype ini sih tuh GG ya. Damage-nya itu 14. Tapi cooldown-nya attack damage-nya tuh min 3,2. Jadi sangat-sangat lama gitu ya. Mana lagi? Udah kan? Oh itu. Udah itu kayaknya deh. Oh itu guys. Ayo. Beres. Dalam sekejap semuanya bersih. Tinggal kita ngelawan si Ender Dragon dengan kekuatan tawon dan juga pistol ini. Gak kena guys. Malah aku dikasih jigong dong. Tuh, tembak-tembak laser yang ngurang sih, tapi gak terlalu sakit ya. Nah tuh, yang ini mah lama cooldownnya. Kalau yang ini sih tadi kalian bisa lihat, tadi lavanya itu nyangkut gitu ya kan. Ada jigong di sini. Para kau Ender Dragon, sangat tidak sopan kau begitu ya. Ayo sini kau turun, langsung kutembak kau. Momen-momen. Inilah dia. Turun si kocak. Ayo. Gak jadi turun. Gak jadi turun kau ya. Tembak terus guys. Oh mending soy sih dia ini. Quick mending soy kau bang. Ayo sini. Tawar. And free the end. Matikan dia guys. Mati dong. Kok aku gak dapat advancementsnya ya. Mana 3DN ku? Mojang tidak mau mengakui kita guys. Ya sudahlah ya. Yang penting telur adalah trofi buat kemenangan kita. Ayolah. Jangan ngedrop-ngedrop lah. Nah mantap. Mana telurnya? Oh itu. Oke lah guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe buat yang belum subscribe. Dan tinggalkan like-nya. Bertemu lagi dengan Teguh Sugianto di video kedatang. Sudah samen, bye-bye. Wede. Bang, jangan kau jegurin di sini juga, kocak. Nah, harus kayak gitu, guys. Udah aman nih, balik nih aku nih. Yang tawon, ada telur juga. Cakep. Komentar di bawah, guys. Item mana yang paling kalian suka? Kalian boleh pilih 3 item gitu ya.